Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Terima kasih yang sudi menonton aku punya channel. Bagi yang baru menonton, jangan lupa untuk menekan button subscribe lah. Okey, kali ni aku nak bagi giveaway sebab aku punya subscriber dah mencapai 3000 lebih lah sekarang. Okey. Kalau korang tengok ni, ni antaranya mesin apa yang aku selalu gunakan dalam video aku selalu macam bulan aku selalu gunakan mesin Sina ni. Memang hanya teruk lah mesin ni. Tapi aku nak bagi dekat subscriber aku. Kan? Kalau korang nak dapatkan mesin ni, korang kena tengok aku punya rancangan ni sampai habis. Video aku ni sampai habis. Okey, sebelum tu aku nak sharekan apa aku nak bagi tahu yang sebenarnya aku dah menerima surat daripada Google Google AdSense yang dia dah bagi nombor PIN. Nombor dalam ni ada nombor PIN. Jadi tak payah tunjuk kot, kan? Sebab sebelum ni kebanyakan video orang lain dia tunjukkan, tapi malas aku nak tunjuk benda nombor PIN je. Lagipun aku punya duit dalam tu bukan banyak lagi. Adalah, dah ada lah masuk income. Maknanya aku dah menerima gaji daripada YouTube. Terima kasih kepada semua yang menonton aku punya channel aku ni dan menyokong aku selama ni. Terima kasih. Semoga anda dimudahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Okay guys. Okay, sebelum aku nak bagi tahu cara-cara untuk mendapatkan mesin ni, jadi korang tonton dulu aku punya video ni. Aku sebelum ni aku ada balik kampung aku kat Pahang. Sempat lagi aku main casting haruan. Jadi korang layan video ni. Kalau nak tunggu dia punya soalan-soalan dia, habis video ni, habis video aku main haruan ni, nanti aku keluarkan dia punya soalan dia. Okay, saya tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Okey, terima kasih yang menonton. Bagi yang baru menonton, jangan lupa untuk menekan button subscribe. Benda ni. apa aku cakap lagi? Okey, hari ni aku dekat kampung halaman aku. Tengok kawasan ni baru lepas banjir. Dan nampak habis pokok-pokok dah mati. Penuh kuning. Jadi, misi aku hari ni adalah untuk mencari sang haruan. Kalau sebelum ni video aku pernah buat video aku mancing kat sini dulu. Aku pernah cari haruan kat sini, boleh tahan lah, gasak juga. Tapi kali ni aku tak tahu ada gasak ke tidak. Kita cuba dulu cari macam cari haruan. Kalau ada, insya-Allah adalah video ni. Okay guys, stay tune, teruskan menonton, kita cari sang haruan. Okay guys. Kali ni aku gunakan aku punya set BC Shimano Kaius jualan Abu Kasia Black Mag 1020. Kemudian aku gunakan spinner bike. Bike murah ni. Tak tahu brand apa, aku dah lupa lah, sebab pasti dia tak boleh ingat. Angin berkuat ni. Cuba dulu eh. Okay guys. Balingan yang pertama dah berbelit. Tak setting dulu tali dia. Tali dia tak setting dulu. Air dia pun tak berapa cantik ni. Air dia keruh. Kita cuba belah sini pula. Kalau korang tahu, kat sini memang banyak parit. Dia orang buat parit ni tujuan untuk banjir ni lah. Allah. Terbang terus. Kau tengok ikan yang pertama. Aku sembak terbang. Alhamdulillah. Adalah konten hari ni. Terus ambil guys. Terbang dengan 10-20 honjuran. Abak mulut dia. Dia gariap. Okay, alhamdulillah. Dapat ikan pertama. Tu, carikan ikan kedua pula. Ni ada juga orang datang mancing.
Ikan kedua guys. Ikan kedua. Aku dah nampak dia kejar naik ikan tadi. Depan dia ambil tu. Dia duduk tepi je ni. Okay, masuk gari. Besar juga, boleh tahan. Okay guys, sampai di sini saja video aku. Terima kasih yang menonton sampai habis. Hasil ada 2 ekor ni. Nak makan, so dia bawa balik. Orang tua aku suka makan. Dia bawa balik untuk dia ni. Okay guys, kita balik. Dah dekat pukul 7 lah. Balik dulu. Apa lagi video akan datang guys. Assalamualaikum. Ada jumpa dengan tuan. Katakan gasak jugalah. Alhamdulillah lah, kadang-kadang gasak, kadang-kadang kumpau juga aku pergi situ. Tapi kebanyakan masa aku pergi kat situ memang ada hasil lah. Sekor, dua ekor. Nasib lah, nasib rezeki. Okay guys, tanpa melengahkan masa, aku akan bacakan dia punya soalan. Soalan dia mudah je. Soalan satu, kalau korang tengok video-video aku, aku ada pergi mancing dengan anak-anak aku. Apakah ikan yang aku dapat pada aku pada masa tu? Ikan apa? Okey, soalan kedua. Dalam video-video aku tu, aku ada letak nombor kod. Kalau siapa yang tonton video aku habis, dia akan nampak satu kod kat situ kat bawah tu. Contoh aku tulis kat bawah ni. Kod lepas tu nombor 4 angka. Kod nombor 4 angka. Aku ulang semula soalan yang nombor 1 tadi. Apa aku pergi mancing dengan anak aku, antara video dalam video aku itulah aku dapat ikan apa. Kemudian satu lagi soalan, nombor kod yang aku letak dekat video, antara video-video aku, semua video aku ni ada satu nombor kod. Memang susah sikit nak cari, tapi kalau orang yang tonton habis, dia mesti jumpa aku punya nombor kod. Okey, nanti korang letakkan dia punya jawapan di ruang komen. Nanti aku akan tengoklah siapa yang tepat dia punya jawapan tu dan paling awal, dia akan dikirakan sebagai pemenang lah. Nanti aku akan hantar mesej ni lepas ke dia, ataupun kalau orang dalam Melaka ni lagi mudah lah, aku bagi kat tangan ni kan. Itu saja daripada aku guys. Korang cubalah. Kalau insyaAllah mesti ada yang berjaya lah. Kalau berjaya, dia lah rezeki dia lah untuk dapatkan mesin ni. Harga mesin ni boleh tahan tak? 100 lebih tak? 100 lebih tak? Kan? Besar juga aku bagi ni kat orang ni. Kalau ikut segat ni, berat hati juga nak bagi mesin ni kan. Tapi tak apa, untuk subscriber punya aku memang nak bagi. Okay guys, sampai di sini saja video aku. Nanti pemenang dia akan aku umumkan video yang akan datang lah, seminggu daripada video ni. Kita jumpa lagi video yang umumkan pemenang dia. Terima kasih. Assalamualaikum.